Oke, okay, bagi semua ada tips dekat sini. Ini dia tempat sensor dengan magnet lah. Sensor dengan magnet, dia punya jarak ni kalau pemasangan kena pada satu jarak yang berpatut punya. Tak boleh jauh. Jika jauh dia tak dapat baca ini meter. Okay, sekarang saya tunjukkan semua. Nah, satu lagi di sini dia punya ini pin mesti ada pada pin ini slot in. Sekarang saya slot in. Okey, habis. Lepas tu sini boleh nampak lah pin dia sini memang dia sudah sentuh ya. Lepas apa yang saya buat? Okey. Magnet dengan sensor tengah ada satu jarak ah untuk dia baca. Sekarang boleh nampak sini ya. Saya sekejap gerak sini. Nampak dia punya meter ada baca. Kalau saya jauh macam ini sekarang saya jauh kan? Tengok sekarang ini sensor ini saya jauh. Ada reading tak? Tak ada kan? Tak boleh. Kalau jauh balik sangat ni macam ni laju pun kalau jauh saya dia tempat baca kena dekat baru dia baca. Okey, dekat baru dia ada signal ada baca dia. Ha, nampak kilometer itu atas sini dia ada baca. Okey, kena ada satu jarak, tapi kalau jarak betul ataupun dia punya workmanship tak betul, tak jalan sebab workmanship pasangan dia tak elok lah.